public property ini sendiri sebagai suatu upaya untuk melawan hal itu. Iya. Jadi ini tuh jadi semacam penegasan ke orang-orang. Sorry, tubuh kita bukan public property ya, yang bisa dipegang seenaknya, yang bisa dikomentari dan diatur seenaknya. Ini viewer Victor ini yang perlu kita tegasin. Apalagi kita seorang perempuan yang suka main game dan suka diremehin. Tegas, berani speak up. Kita memang butuh suara-suara yang lantang supaya diskriminasi gak asik kayak gini bisa cepet kelar. Kita semua punya alasan yang personal untuk bisa mencintai suatu produk budaya tertentu. Seperti halnya musik, bisa membantu kita menemukan siapa kita sebenarnya, dan bermain game bisa juga loh membantu kita menyintas dari masalah sehari-hari.